Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat anda semua yang sedang menonton kami. Kita harapkan yang terbaik pastinya, pagi yang cukup indah dan damai. InsyaAllah segalanya berjalan dengan lancar untuk anda. Kita kembali bersiaran 2 Disember 2020. Hari kedua untuk bulan Disember. Bagaimana agaknya anda yang berada di rumah, terus kuat, terus semangat. Kita sentiasa mendoakan, kan? Ya, betul. 2 Disember 2020 tinggal lagi lebih kurang tak sampai sebulan lagi untuk kita menamatkan tahun 2020 ini. Dan saya percaya kalau sebelum ini anda mungkin mengira detik untuk kita menamatkan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi saya percaya untuk tahun ini anda bukan saja mengira detik-detik tarikh itu, tetapi anda mengira hari bilakah agaknya kita akan menamatkan COVID-19 ini. Ya, insyaAllah. Demi hari kita mengharapkan berita yang baik untuk kajian yang dilakukan terhadap solusinya, iaitu vaksin. Kita harapkan yang terbaik. Kita sentiasa berdoa dan terus kuat menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Tapi kita tak berdua sahaja. Kita bersama dengan Eli Iskandar juga. Wow. Buat sekali lagi. Kamera belum ambil. Kamera belum lagi. Belum lagi, belum lagi. Walaupun trend ni dah tak ada sekarang ni, tapi walaupun dia bukan trend, sekali-sekali bila kita buat kita rasa istimewa. Kan. Lebih-lebih lagi Eli kalau buat. Kan. Jarang Eli buat. Selalu dulu sebelum Fazli masuk, selalu assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Kita rohani ceria. Oh, di kawasan sekitar bandar utama hujan ronyai. Jadi kepada siapa yang tidak bekerja dari rumah, keluar untuk ke tempat kerja, pastikan berhati-hati di jalan raya. Betul. Kita bercakap tentang situasi sebelum kita masuk topik hari ini. Tentang situasi yang sebelum ini menyaksikan kenderaan sudah kurang di jalan raya. Jadi kita dah biasa dengan lengangnya keadaan jalan raya. Lepas tu kita pandu kereta macam tidak begitu menghiraukan keadaan trafik. Tapi tiba-tiba bila kereta banyak, kita jadi tidak sedikit, apa kata, kalibrasi itu berbeza sedikit. Jadi harapnya tidak adalah sebarang perkara tidak diingini, sebab baru-baru ini banyak kemalangan berlaku di jalan raya, kan? Betul. Kerana cuaca jalan basah dan sebagainya, hujan mengikuti jalan basah, jadi berhati-hatilah walaupun anda ke tempat kerja sekalipun. Tidak mahu ada sebarang perkabaran yang tidak diinginilah. Betul, insyaAllah. InsyaAllah. Dan bila kita bercerita tentang keadaan positif COVID-19, semakin lama semakin merisaukan. Sebab apa? Kes tertinggi adalah berlaku di Selangor. Dan bila kita tengok taburannya adalah Petaling, Damansara, kes tertinggi ratusan dalam 891 kes positif. Kita saksikan dahulu kes positif COVID-19 yang berlaku di Malaysia setakat semalam, 1 Disember. Ini dia, 1,472 kes baharu positif menjadikan jumlah kes aktif 10,495 dan kes sembuh 1,552. Okey. Dan ini dia 3 kematian yang dicatatkan menjadikan kes kematian 363. Dan kalau dilihat ya dari segi statistik yang telah pun dikeluarkan semalam, ya, kluster teratai melaporkan 778 kes, di mana 52.9% daripada keseluruhan jumlah kes harian untuk negara, dan menyumbang 87.3% daripada kes harian yang dilaporkan di negeri Selangor, 891 kes. Ya. Dan hari-hari kita ada saja kluster-kluster baru seperti semalam. Kluster yang dicatatkan semalam adalah di Sabah, ya, iaitu kluster View Kelombong dan juga kluster Talang-Talang. Itu di Sabah. Okey, kita melihat dua kluster baharu ini di Sabah, tetapi angka di Selangor ni masih lagi mendahului yang negeri lain, kan? Jadi seperti biasa, kita ikut SOP, pastikan kawalan kendiri dan jangan merasakan angka di Selangor ni angka semata-mata. Sebab ada kawan-kawan kita yang tinggal berdekatan dengan mereka yang terbabit dalam kluster teratai sebagai contoh, kan. Tiba-tiba saja dimaklumkan, kemudian tidak dapat datang bekerja dan sebagainya kerana mengelakkan risiko. Jadi banyak perkara akan terganggulah kalau kita tidak berhati-hati dan tidak cakna dengan situasi sekarang ini. Dan dalam masa yang sama, kita terus kekalkanlah penjagaan SOP anda. Kita terus tingkatkan, sebab semakin lama semakin ramai yang ambil mudah tentang SOP. Dia macam ginilah, kita pun sendiri, kalau sebelum ini kita tidak menjalani keadaan norma baharu ni dengan dari segi kesihatan dia, kita tidak ambil serius, kan? Jadi bila kita dah lakukan norma baharu ni, dia dah jadi rutin. Perkara yang sama berlaku. Semakin lama semakin dilupakan. Jadi kita nak
tidak jemu untuk mengingatkan anda terus menjaga SOP. Itu sahaja yang boleh menjadikan anda mungkin dalam kalangan mereka yang tidak terjangkit. Walaupun anda berada dalam kawasan seorang itu mungkin positif. Ya. Kan? Sebab di Selangor ni memang saban hari memang kes semakin lama makin naik. Rata-rata penduduk di Selangor pun ada yang mengatakan bahawa bilakah agaknya tempoh PKPB ini akan ditamatkan. Ya? Dan tapi kalau dilihat daripada statistik yang telah pun dikeluarkan, saban hari semakin meningkat dan terus meningkat. Jadi takkanlah saban hari semakin meningkat kita nak tamatkan PKPB ini. Tetapi berkemungkinan akan tamat sekiranya anda mematuhi SOP lah. Ataupun ada yang mengatakan bahawa kalau nak buat PKPB ini, kita kenal pasti lokaliti yang mana terdapat kes yang banyak. Yeah. Itu antara nasihat yang diberikan untuk mereka lah. Okey, baik. Setakat itu, kes positif COVID-19. Kita terus ke berita harian Harian Metro dan juga NST di sana bersama dengan Eli. Kita mulakan dahulu berita harian. Halaman hadapan sekali, ini antara fakta yang cukup menyeramkan bagi saya. Suri rumah paling ramai hidap darah tinggi. Bila anda saksikan peratusan ini, 34.7% adalah mereka yang tergolong menjadi suri rumah yang tertinggi menghidap sakit darah tinggi. Di mana ini adalah dapat daripada mengikut laporan ketidakseimbangan sosial dan kesihatan di Malaysia 2019 dikeluarkan Institut Penyelidikan Khazanah KRI. Dan juga tangga kedua adalah 30.7%. Ini bagi mereka yang bekerja sendiri pula. Maknanya mereka yang berada di rumahlah. Secara tidak langsung bila kita melihat kepada suri rumah dan juga mereka yang bekerja sendiri. Kedua-dua ini berpotensi untuk melakukan kerja hanyalah di rumah. Mereka ini yang menjadikan peratusan tertinggi ada hidap darah tinggi. Mungkin ada pandangan tersendiri dalam kalangan suri rumah ini. Kenapa? Adakah disebabkan PKP ini? Jadi tugas di rumah tu menjadi terlalu membebankan ataupun bagaimana? Bolehlah bincang sama-sama rakan-rakan di Facebook. Dan kita mungkin boleh bawakan topik ini juga. Salah satu, kita nak tahu juga bagaimana dan apakah punca suri rumah paling ramai hidap darah tinggi. Ini cuma yang menarik. Ini mungkin kan? Mungkin dah rendah sikitlah. Dia mula-mula tapi, tinggi. Tapi betul, masa pantang tu kita rasa stresnya bila berada di rumah sebab kita dah selalu sangat kerja. Kan? Lain tau, sangat lain. Dia mula-mula isteri yang darah tinggi. Tapi bila suami tengok isteri yang darah tinggi dengan kita-kita pun naik darah tinggi kan. Apapun nanti kita akan bawakan topik ini nanti insyaAllah ya. Berkaitan dengan darah tinggi ini. Baik, kita nak lihat yang dipaparkan di Harian Metro dan saya pasti ramai di antara anda peminat-peminat tegar. Dato' Sri Siti Nurhaliza telah pun mengetahui. Saya rasa mereka dah pun mengetahui lama lah. Kenapa dia ketawa? Dia ketawa terus. Saya ada cerita dia sebab ni. Kan? Okay. Tapi kalau peminat Tok T, saya rasa dah tahu dah kan. Kalau dilihat daripada susuk tubuh Tok T, kan nampak macam naik sikit kan berat badan. Tetapi semalam telah pun diumumkan officialnya semalam diumumkan bahawa Datuk Seri Siti Nurhaliza telah pun berbadan dua dan usia kandungan Tok T 14.5. Dan katanya alhamdulillah saya ingin berterima kasih kepada semua kerana ramai yang mendoakan kehamilan kedua ini. Doakan semoga kehamilan ini saya diberikan kekuatan serta melahirkan zuriat yang sihat dan sempurna. Bercakap berkenaan dengan soal jantina, kata Tok T, katanya saya terima sahaja dengan hati yang terbuka tapi lebih seronok kalau kehamilan kali ini dapat timang anak lelaki. Dan Siti juga mengakui bahawa kehamilan keduanya ini turut melalui rawatan kesuburan in vitro ataupun IVF. Apa-apa pun tahniah diucapkan kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Afiah dan anak adik dah. Afiah anak ibu. Sebenarnya saya sempat Elina, jumpa Tok T. Elina, komen ke sikit? Hashtag adik Afiah. Bukan, yang menariknya tentang pengumuman ini ialah ia bukan diumumkan oleh Datuk Siti sendiri. Ada tak video tu? Itu tukang umum ni, tukang umum ni. Tak, saya berada kat situ. Saya percaya Tok T lah, mungkin susah untuk mengeluarkan perkataan tersebut. Betul. Mungkin saya dirasuk oleh seseorang waktu ketika itu. Kan? Dan campur dengan keterujaan kan sebenarnya. Jadi saya minta maaflah bagi pihak peminat Tok T. Saya umumkan kehamilan Tok T. Detik bersejarah 2020 lah. Betul. Saya kenang. Detik bersejarah untuk sebagai seorang pengacara. Tak, sebab saya rasa ini kali pertama saya dengar seorang itu hamil diumumkan oleh orang lain. Bukan Tuan punya badan. Ini satu senario yang sangat menarik. Apapun tahniah kerana berjaya mengumumkan. Betul lah. Tahniah kepada Fazli dahulu ya. Okey, itu dia. Kita harapkan yang terbaik juga untuk Tok T. Semoga perjalanan bersalin nanti dipermudahkan. Insya Allah, perjalanan mengandung ini dipermudahkan. Pandai sorok rahsia. Dah hampir setengah jalan dah ni. 4 bulan setengah jalan. Masuk second trimester dah ni. Ya. Okey. Ada video. Okey. Ada video lah. Kalau anda nak ulang semula apa yang berlaku, ini dia.
Di atas perempuan tersebut, saya pun rasa macam berdepar juga ni. Alah, ini dah dah lepas. Dah lepas. Oh, perasaan apabila... Okey, kita rewind sikit lah. Belakang sikit, belakang sikit. Ah, tu. Tahniah Datuk Sri Siti, tahniah Datuk K. Okey, tahniah ya Datuk Sri Siti ya, dan juga Datuk K. Okey, nanti untuk kehamilan ketiga Tok T, saya janji saya takkan umumkan. Tak boleh lah. Tanya Datuk T. Ni baca peruntusan lah. Minta Datuk T baca tulis betul-betul. Baca supaya... Kena bayar lebih ke macam mana sebab umum kan? Bukan bayar lebih. Saya dipotong gaji. Okey, okay, tak apa-apa. Kita beranjak ke NST. Hari ini banyak tentang wanita kan? Yeah. Berita hari tentang wanita. Berita Metro Wanita. NST News Straits Times pun tentang wanita juga. Jadi tak tahu sesuatu yang membanggakan atau tidak. Dan mencabar lelaki atau tidak. Muka hadapan cerita tentang Gloves Come Off ini, Top Glove Group, the world's largest rubber glove maker turned biggest incubator for of COVID-19 cases in Malaysia. Ini kita semua pun tahu. It's set to face charges for not fulfilling minimum standards for its staff dormitories as the authorities take tough steps to safeguard workers. Pilihan peribit hari ini ialah women more educated than men but behind in politics and also work. Maknanya ramai wanita lebih educated, berpendidikan berbanding lelaki kalau diikutkan statistik, tetapi dari segi tenaga kerja dan juga politik, ya, jawatan-jawatan besar masih lagi terkebelakang. Malaysian women still lag behind their male counterparts in politics and workforce participation among others despite outperforming the latter in education according to Department of Statistics. Its Chief Statistician Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin in a statement yesterday said women surpassed men in the educational attainment sub-index with a score of 1.053. Jadi walaupun tak begitu tinggi lah, tapi menampakkan satu angka yang signifikan lah, ya. Yeah. Cuma dalam politik masih lagi rendah walaupun ada peningkatan tahun lalu dari segi pembabitan dalam jawatan politik. Dan juga banyak lagi lah perangkat yang disebutkan di sini, anda boleh baca. Yalah, kita memang tak nafikan kalau bab di sekolah luka di college kan memang dari segi yang membabitkan diri secara aktif dalam kelas akademik ialah golongan wanita kan. Betul. Tahniahlah, tahniah. Terima kasih kerana seorang wanita saja di sini kan. Macam mana? Seorang wanita saja yang berada di sini. Ya, betul. So, tahniah itu dekat saya ni. Mewakili wanita lainlah. Di sebalik kejayaan wanita, di belakangnya ada lelaki. Macam terbalik. Betullah, saya meja jauh. Ini pun boleh dibawa bincang. Kalau anda sebarang pandangan, boleh dikongsikan juga kenapa perkara ini berlaku. Masih lagi diperjuangkan tentang hak wanita untuk mendapatkan kesaksamaan dari segi tangga gaji dan sebagainya kan. Okey, itu akan kita bincang lebih lanjut insyaAllah. Okey, dan satu lagi situasi yang kita ceritakan tentang keadaan kutipan ataupun tabung zakat di Malaysia ini bagaimana keadaannya setakat ini. Dan sebelum ini dimaklumkan zakat semakin tabung semakin berkurangan, tetapi bilangan asnaf semakin meningkat sebab golongan M40 dah ada yang jatuh kepada B40 dan B40 semakin lama semakin sukar keadaan mereka. Jadi kita nak bersama dengan Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan di talian sekarang. Hello, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sihat. Saya dan rakan-rakan semua sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tuan Haji, kalau boleh dapat dikongsikan situasi pungutan zakat setakat ini bagaimana, difahamkan banyak disalurkan kepada bantuan COVID-19? Ya, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Sebenarnya bila berlaku pandemik COVID-19 ini, situasi yang seperti yang disebutkan tadi, bertambahnya golongan asnaf, golongan B40 ataupun yang kita boleh sebut sebagai asnaf baru, yang dahulunya kita kata boleh hidup dalam keadaan baik, tapi bila berlaku pandemik ini berlaku perubahan yang segera kepada kehidupan mereka. Sebenarnya di Pusat Pengurusan Zakat dan juga di khususnya di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sendiri, kita berusaha setakat kemampuan kita untuk membantu golongan yang memerlukan. Kalau di PPZ saja, kita gunakan dana CSR lebih kurang 7.6 juta untuk membantu sahabat-sahabat kita, dan di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sendiri untuk bantuan COVID-19 ini 75 juta
sejak PKP dan keseluruhan sebenarnya dalam 114 juta termasuklah yang terbaru hampir 10 juta digunakan untuk membantu mereka yang terjejas pendapatan mereka akibat berlakunya COVID-19 ini. Yeah. Cuma bila kita sebut jumlah asnaf yang bertambah, kesukaran masyarakat yang semakin banyak pada hari ini, berlaku juga kebimbangan kepada pusat-pusat zakat, kepada majlis agama Islam negeri, bahawa mungkin kutipan itu merudum kerana faktor jumlah kutipan mungkin rendah kerana berlakunya orang kehilangan kerja, syarikat-syarikat mengalami kerugian dan sebagainya. Tapi boleh saya sebutkan di sini, alhamdulillah di pusat hutang zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sampai hari ini kita tidak mengalami penurunan. Bahkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat mengutip jumlah yang lebih baik daripada tahun lepas. Sebagai contoh, pada tahun lepas kutipan keseluruhan kita untuk zakat ini sebanyak 683 juta. Tetapi pada tahun ini kita sasarkan dalam 690 juta walaupun berlaku pandemik COVID-19 ini. Keyakinan ini berlaku kerana respon daripada pembayar-pembayar zakat kita ini sangat baik. Mereka mengetahui bahawa bila berlaku pandemik COVID-19 ini, jumlah orang susah, jumlah B40 bertambah. Jadi berlaku satu reaksi yang sangat baik daripada kalangan masyarakat yang belum berzakat sebelum ini, mereka mengeluarkan zakat. Yang mereka bayar dengan jumlah yang sedikit, mereka tambahkan pada tahun ini. Jadi alhamdulillah, bila berlaku begitu, walaupun ada kekurangan-kekurangan, kesan kehilangan pekerjaan, syarikat mengalami kerugian, tapi ditampung oleh syarikat dan juga individu yang tampil ke hadapan untuk membantu masyarakat dengan mereka membayar zakat di pusat hutang zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ya, alhamdulillah. Katanya peningkatan meningkat 20% lah lebih kurang, ya? Tuan lebih kurang, ya, begitu. Ya. Dan kita sasarkan insyaAllah pada tahun ini, umpamanya di PPZ 690 juta. Tapi dengan perkembangan yang baik, untuk 700 juta itu kami positif insyaAllah kami dapat mencapai jumlah 700 juta untuk tahun ini insyaAllah. Tuan Haji, kalau saya boleh tanya, selain daripada kesedaran yang timbul ialah daripada pihak yang berkemampuan untuk menghulurkan bantuan zakat ini, apa lagi cara? Adakah disebabkan terdapatnya teknologi dalam talian ini yang membolehkan penghutang zakat itu dapat dibuat dengan lebih efisien? Betul. Itu di antara peningkatan yang berlaku apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, sebahagian pembayar kita mengalih daripada pergi ke kaunter kita. Mereka membayar di portal kita di zakat.com.my. Untuk tahun lepas saja, umpamanya collection kita ataupun kutipan kita di zakat.com.my umpamanya 22 juta. Tapi kita percaya pada tahun ini kita insyaAllah boleh mengutip sehingga 40 juta melalui zakat.com.my. Jadi berlakunya kita kata peralihan daripada bayar secara fizikal di kaunter, mereka berubah kepada membayar di talian di zakat.com.my. Di samping itu juga yang membantu kita elik peningkatan ini ialah apabila kita mengadakan promosi-promosi kepada masyarakat bahawa sebenarnya kutipan yang mereka zakat yang mereka bayar itu sebenarnya diagih dengan sebaik mungkin oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga dibantu oleh kita PPZ melalui Musaadah Khairah PPZ kita turun padang bersama dengan sahabat-sahabat kita, bersama dengan contohnya Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ini memberi satu isyarat penting kepada masyarakat bahawa sebenarnya kutipan zakat yang kita kutip itu sebenarnya diagih sebaik mungkin melihat keperluan yang ada kepada masyarakat. Jadi bila mereka melihat kita turun padang, kita bantu masyarakat dan dipromosi dengan baik melalui media sosial, melalui media elektronik, penyiaran. Terima kasih juga kepada TV3 khususnya. Ini membantu kita
Alhamdulillah untuk mendapat kutipan yang lebih baik pada tahun ini. Alhamdulillah. Ya, di sebalik kesukaran dan juga faktor ekonomi ini, masih lagi dapat dilaksanakan kutipan dengan efisien dan semua terus meningkat kutipan ini untuk membantu golongan yang memerlukan. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Kembali, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Ahmad Syukri Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama dengan kita. Jadi kepada yang berkemampuan, inilah kesempatannya ya, kerana ramai dalam kalangan kita ni yang terkesan dengan situasi ini, sama ada mulai potongan gaji, menerusi portal ataupun dah, kalau dah biasa tu dah macam standing instruction lah kan. Dah boleh beri pada bila-bila masa sahaja. Okey, ya, itu cerita tentang situasi zakat di negara kita, terutamanya di kawasan Lembah Kelang Wilayah Persekutuan ini. Okey. Okey, sebab yang menariknya tadi mungkin perkongsian asnaf baru tu kan. Ya, betul. Asnaf baru yang kita kena tahu, mereka yang berkemampuan dahulunya kini tidak lagi. Jadi kita sama-sama membantu insya-Allah. Insya, okey, kita teruskan perkongsian bersama dengan pengusaha restoran. Kali ini kita ingin terbang ke Kelantan walaupun tak boleh rentas negeri lagi. Kita mampu ber video call sahaja bersama dengan Juwaidah Mat Haid. Hai. Hai. Okey. Assalamualaikum Puan Juwaidah. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah sihat sini. Sihat ya. Macam mana cuaca dekat sana, Puan? Boleh kongsikan, hujan ke? Hari ini dah tak hujan. Semalam hujan lebat. Pagi ni gelap, dah mendung lah. Okey, kalau kita dapat saksikan daripada visual ini, Puan Juwaidah mungkin berada di kedai yang diusahakan ya? Ya, Kopitiam Galok. Okey, jadi memang tidak buka lah pada hari ini? Buka sebab dah hujan, jadi air tu semua dah surut dah. Oh, bila boleh buka? Semalam. Okey, sebelum tu Puan Juwaidah, mungkin boleh tutup mikrofon di laptop. TV, ha. Di laptop. Mic, sekejap. Mic. Okey, dan kita bersama dengan Puan Juwaidah ini, sebenarnya salah seorang daripada pengusaha restoran yang terkesan disebabkan banjir ini. Dan mengikut statistik yang dikeluarkan daripada JKM sendiri, terdapat masih lagi ada 22 orang yang berada di PPS, ya, iaitu di Pasir Mas. Puan Juwaidah berada di Tumpat, Kelantan, kan? Yes, Pekan. Area Tumpat. Okey, jadi kalau sebelum ini, dua hari lepas ataupun semalam, keadaan restoran tu ditenggelami air, Puan? Ya, sebab hujan lebat, intensi. Sebab sini sistem paparitannya teruk sangat. Jadi air bertakung hanya di kedai kami sahaja. Jadi kami terpaksa tutup semua, siap-siap semua kedai-kedai. Kedai depan pun semua naik air. Habis kerja-kerja pembersihan yang dilakukan semua dah selesai? Ataupun masih lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai semalam. Jadi kita terpaksa timbun batu-batu semua. Buat sendirilah, keluar duit sendiri untuk tinggikan kawasan sini. Okey, bila kita bercerita tentang peniaga-peniaga yang terjejas ni, apa yang begitu ketara mungkin boleh Puan Juwaidah kongsikan? Dari segi pelanggannya pastinya berkurangan, ya. Tapi mungkin kerugian-kerugian yang lain. Silakan. Macam ni. Macam pelanggan tu memang tak masuk langsung sebab air kan banyak. Takkan diorang nak parking pun tak dapat. Jadi kita terkesan kepada peniaga sini, semua terkesan. Semua tutup kedai. Semua staff-staff pun tak dapat gaji sebab kita kan staff ni gaji hari. Terpaksa cuti. Kios-kios ini semua pun tutup. Tak dapat berniaga semua. Ya, bagi pihak Puan sendiri mungkin tak dapat berniaga di premis perniagaan, khususnya di restoran. Mungkin Puan ada pendekatan yang lain, mungkin alternatif lain untuk mungkin pesanan di dalam talian ke, kan, untuk pelanggan atau bagaimana? Macam ni. Saya nak bagi tahu kepada pihak perwajib, tolong selesaikan masalah paparitan saja di sini. Sebab dengan kita sini pun semua tak dapat berniaga, bukan saya sahaja. Jadi pelanggan-pelanggan semua pun, sekarang saya dah buat semua nak selesai masalah ni, saya selesaikan sendiri saja. Jadi sekarang pelanggan dah dapatlah datang makan. Okey, baiklah. Puan Juwaidah, terima kasih banyak-banyak sudi ya bervideo call bersama dengan kita. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan segalanya dipermudahkan di sana. Terima kasih. Terima kasih juga kepada MCI. Terus semangat.
Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Puan Juwaidah Mahid, ya, pengusaha restoran. Dan saya percaya bukan saja Puan Juwaidah melahan ramai lagi dan mereka yang terkesan disebabkan banjir di Kelantan. Dan saya percaya juga peristiwa ataupun kejadian banjir ini sebenarnya saban tahun berlaku di kawasan mereka. Dan saya percaya juga mereka ini mungkin dah ada dah pendekatan yang mungkin mereka boleh ambil. Tapi macam Puan Juwaidah katakan tadi, disebabkan mungkin masalah peparitan di kawasan pemisi perniagaan. Yang tidak selesai, ya, kan, okay, saban tahun, ya. Mm-hmm. Okay. Sebabkan punca lah berlakunya banjir di sana. Mm-hmm. Okey, itu dia yang kita dapat kongsikan. Selepas ini ada satu lagi perkongsian tentang mimpi. Wow. Orang kata mimpi ni pelbagai, ya, tanda di sebalik mimpi ni. Mimpi ni apa? Mainan tidur ke petanda? Wallahualam. Okey, segalanya akan terjawab bersama dengan salah seorang tetamu istimewa kami di Studio MHI. Segalanya seketika nanti, MHI. Yeah. Tourette Syndrome dan Tics Attack. Apa yang perlu kita tahu berkenaan kondisi kesihatan ini? Dan penggunaan bawang dalam masakan. Adakah suatu kemestian ataupun hanya sekadar penambah rasa? Dengan kenaikan 5 kali ganda harga di pasaran, bawang, oh bawang. Nantikan kupasannya dalam Malaysia Hari Ini, Isnin hingga Jumaat bermula jam 8 pagi di TV3. Baiklah, kembali kita di Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami di AMHI. Yeah. Sebelum perkongsian yang seterusnya, kita dah kabarkan topik kita adalah mimpi petanda gangguan. Kita nak kongsikan juga satu berita yang kurang menarik. Yeah. Semalam kita dikejutkan dengan pemergian salah seorang pekerja ataupun warga Media Prima sendiri, Muhammad Hasrul Arif bin Saidin, seorang radio engineering, ya, umurnya 35 tahun, semalam telah kembali ke rahmatullah. Kita dikejutkan dengan berita yang kerana tak ada dengar pun kabar sakit dan sebagainya. Kita harapkan agar keluarga arwah terus kuat. Salam takziah juga kita ucapkan kepada keluarga arwah Muhammad Hasrul Arif. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, kita terus saja dengan pengisian perkongsian yang akan kami berikan kepada anda semua berkaitan dengan mimpi. Adakah ianya petanda bagi gangguan? Ada definisi yang mengatakan bahawa mimpi itu cuma mainan tidur, ya, dan ada juga yang mengatakan bahawa kalau kita bermimpi pada malam hari, esoknya jangan cerita dekat sesiapa. Takut-takut nanti mimpi itu akan jadi kenyataan. Ataupun jangan mimpilah kau. kan? Okey. Yeah. Kita terus saja menghuraikan, ya, apakah maksud sebenar mimpi, tapi sebelum tu kita nak kongsikan dahulu ini pengalaman seorang yang pernah terkena dengan buatan orang. Sama-sama kita saksikan. Sebenarnya kalau cakap pasal mimpi ni, saya boleh dikatakan antara orang yang selalu dapat mimpi pelik-pelik. Contohnya kalau dulu, setahun lepas, saya selalu dapat mimpi macam ular ataupun jatuh daripada bangunan tinggi, ataupun saya mimpi benda yang pelik-pelik lah, sampai kadang-kadang bila saya tidur, saya terjaga. Dia jadi tak tenang. Lepas tu nanti sampai jadi rasa takut nak tidur lah. Lepas tu benda tu macam berhenti sekejap. And then sekarang macam lately ni pun benda tu datang balik. Macam which is baru-baru ni saya mimpi saya sambut bayi. Lepas tu pernah juga saya mimpi baru-baru ni saya berbogel. Dan kadang-kadang benda tu yang membuatkan saya jadi trauma. Untuk nak tidur pun saya takut dan saya terpaksa bergantung dekat ubat batuk sebab saya semata-mata untuk tidur. Ni bagi saya benda ni memang mungkin bagi orang lain macam oh mimpi sekadar mainan tidur, tetapi bagi saya sendiri tak tahulah, saya rasa tu bukan satu benda yang normal lah untuk saya.
Okey, itu dia antara perkongsian daripada seorang wanita yang kabarnya mungkin beliau merasakan dirinya terkena buatan orang. Mm-hmm. Tapi apakah ada saling hubung rapatnya antara mimpi dan juga gangguan ataupun terkena buatan orang? Mm-hmm. Kita akan huraikan bersama dengan Datuk Syarhan Syafi'i, seorang pendakwah yang sanggup merentas tujuh roadblock di Kota Baru. Yeah, terima kasih banyak-banyak demi Ustaz ilmu. Bersama dengan kita. Sama-sama. Okey, Datuk, bila kita bercerita tentang bingkisan yang disediakan tadi. Yes. Mungkin boleh komen sedikit bila ada mimpi yang tidak begitu biasa. Yeah. Orang lain mungkin tak mimpi seperti mana yang wanita itu mimpi dan dikatakan dengan ada terkena buatan orang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini tajuk yang begitu menarik bagi saya. Kerana mimpi ini sebenarnya adalah satu perkara yang unik. Boleh dikatakan setiap orang manusia bermimpi. Dan yang paling ganjil saya pernah temui mimpinya berepisod. Yes. Macam tengok cerita drama. Dia pergi ke klinik pukul 10, saat saya dah kena balik, kata kenapa? Nak sambung episod mimpi semalam. Ada sambung. Yes, dah tak silap saya dia bagi tahu dah 210 episod. Tak habis lagi cerita mimpi dia. Jadi apa pun kita nak bercerita di sini bahawa mimpi. Sebelum kita pergi yang lebih jauh, kita rujuk mimpi dengan Al-Quranul Karim. Apa yang Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim banyak tentang mimpi. Pertama, kalau kita tengok dalam kisah Yusuf alaihissalam. Nah, ini bermula mimpi. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam bermula dengan izqala Yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kawkaban wasyams wal qamar raaituhum li sajidin. Nabi Yusuf bermimpi masa usianya umur 6 tahun. Nabi Yusuf bermimpi, wahai ayahanda, sesungguhnya 11 bulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Apa petanda ayahku? Maka ayahandanya terus menyentak Yusuf masuk ke dalam bilik. Shh, wahai Yusuf, kamu jangan bising dengan mimpi ini. Kerana kamu suatu hari nanti akan menjadi seorang raja yang mana sebelah orang adik-beradik kamu yang menindah kamu ini, yang duk buli kamu ini akan sujud pada kamu suatu hari nanti. Yes, mimpi itu menjadi kenyataan. Panjang ceritanya, apabila dibuang Yusuf dalam perigi dan sebagainya, diambil oleh Raja Mesir dan berlaku fitnah dengan Zulaikha, dipenjara Yusuf. Dalam penjara juga mimpi. Ya. Ini dicerita oleh Al-Quranul Karim. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kenali mimpi dalam perspektif Islam. Ahli penjara bermimpi, wadakhala ma'u sijna fatayan. Faqala ahaduhuma inni ara dalam mimpi tersebut banduan bermimpi ini ara niya a'siru khamra. Seorang banduan bermimpi, wahai Yusuf, sesungguhnya malam tadi aku bermimpi aku kerja aku tuang balik air dalam gelas raja. Bagaimana orang ini dibuang kerja di istana? Yusuf kata, yes, esok kamu akan dibebaskan dan diterima kerja di istana balik. Itu berlaku. Wa qala ahaduhuma wa qala al-akharu inni ara ahmilu fawqa ra'si khubzi fa akalahu at-tayr minhu. Seorang lagi bermimpi, hey Yusuf, semalam aku bermimpi aku junjung roti, tiba-tiba datang seekor burung sambar atas kepala aku. Maka Yusuf termenung. Yusuf kata, wahai sahabat, bersiap-siaplah kamu kerana pagi esok kamu akan dipancung. Berlaku. Dan yang akhir sekali, apabila yang pertama tadi bermimpi, Nabi Yusuf berpesan kepada si banduan itu, andai kata kamu bekerja di istana balik, tolong pesan pada raja bahawa aku dipenjara kerana fitnah. Maka kebetulan beberapa tahun selepas itu, raja pula bermimpi. Yes, raja bermimpi apa? Qala al-malaku inni ara fil manam sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'ul ijaf wa sab'ul yang disebut di dalam Al-Quran itu bahawa raja bermimpi tujuh ekor lembu yang sapi yang kurus, gemuk dimakan oleh sapi yang kurus dan tujuh tangkai gandum yang subur dan tujuh tangkai gandum yang kering. Maka raja panggil ahli-ahli nujum dia pada ketika itu. Siapa yang boleh mentafsir mimpi ini? Maka teringatlah si banduan yang keluar beberapa tahun dulu. Oh, ada sahabat aku dalam penjara namanya Yusuf.
dan dia pernah mentadbir mimpi dengan begitu tepat sekali, maka raja kata, bawa orang itu datang bertemu aku. Maka Yusuf tafsir permimpi raja itu, wahai Raja Mesir, berhati-hati kerana Mesir ini akan dilanda 7 tahun musim subur yang begitu subur dan 7 tahun musim kemarau. Dan kita kena buat gedung, kita kena simpan makanan apabila tiba musim subur ini, maka benda itu berlaku sungguh. Jadi dalam cerita ini, mimpi Nabi Yusuf, mimpi banduan, mimpi raja. Jadi mimpi ini pelbagai golongan masyarakat. Dan mimpi ini boleh dikategorikan kepada 3. Yes. Okay. Kita masuk dalam bab lain. Yang pertama dia panggil Al-Ahlam. Al-Ahlam ini mainan tidur. Tafsirul Ahlam. Ada satu kitab Tafsirul Ahlam Ibn Sirin mentafsir mimpi. Dalam yang kedua dipanggil sebagai ru'ya. Ru'ya ni biasanya nabi-nabi orang-orang alim. Inni ara fil manam anni azbahuk. Nabi Ibrahim bermimpi sembelih puteranya. Itu ru'ya. Yang ketiga qabus. Qabus inilah didefinisikan tajuk kita pada hari ini, iaitulah mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang menyeramkan. Ingat, orang yang bermimpi boleh mempengaruhi emosinya pada keesokan hari. Kalau dia bermimpi mati, accident, pasti paginya dia murung. Tapi kalau dia mimpi kaya, mimpi duit banyak, mesti paginya dia happy walaupun tak ada duit. Okey. Dia memang memberi kesan terhadap kehidupan kita seharian. Yes. Kalau hari semalamnya kita akan mimpi dan sebagainya seperti yang Datuk katakan. Yeah. Tapi apakah cara yang terbaik dan bagaimana Islam memandang kita untuk bercerita tentang mimpi? Sebab berdasarkan cerita yang Datuk kongsikan tadi, mimpi ini dikeluarkan, diceritakan bersama dengan orang lain. Yes. Tapi adakah itu yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan? Okay. Untuk bercerita tentang mimpi kita. Okey, satu soalan yang begitu bagus. Ulama mentafsirkan, jika kita bermimpi perkara-perkara yang baik, maka harus kita sebarkan kepada orang ramai. Tapi jika kita mimpi benda-benda yang buruk, lebih baik kita senyap, kerana itu adalah rahsia Allah. Kita takut apa yang you cerita tadi, takut-takut berlaku sungguh. Yeah. Kerana mimpi ini satu benda yang unik. Begitu juga dengan mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai alim ulama yang bermimpi bertemu Rasulullah. Adakah boleh cerita ke orang? Boleh sekiranya orang tu faham. Kerana mimpi menjumpa Rasulullah, bertemu Rasulullah adalah mimpi yang benar. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi aku dalam mimpi, maka itulah aku, kata Rasulullah. Kerana iblis tidak boleh menyerupai aku. Jadi kesimpulannya, kita boleh cerita ke orang sekira benda tu happy. Kalau mimpi yang tidak happy, kalau mimpi yang menakutkan, lebih baik kita duduk senyap. Kerana kita takut orang lain juga terkesan dengan mimpi kita itu. Ya, itulah dia. Macam yang saya baca, mimpi ini seperti mana kita ni, mimpi kita tu berada di atas sayap burung. Ya. Ya. Dan apabila kita berceritakan tentang mimpi itu, maka mimpi kita yang berada di atas sayap burung itu akan jatuh ke bawah. Dan seterusnya ianya menjadi kenyataan. Ya. Kalau dilihat daripada zaman sekarang ni, ya, Datuk, ada yang mengatakan bahawa anda kata kalau kita ni bermimpi ianya sebagai petanda. Contohnya kalau gigi patah. Yes. Katanya akan ada berlaku kematian, patut ular dan sebagainya. Bagaimana untuk mendefinisikan tentang perkara ini? Yes. Ini sebenarnya berlaku apabila tok nenek kita dulu, orang tua-tua dulu bermimpi benda yang kita sebut tadi, gigi patah dan sebagainya, dan berlaku sungguh. Itu secara kebetulan. Dan pernah disebut pun dalam kitab Tafsirul Ahlam, Ibn Sirin mengatakan, kalau kita mimpi gigi yang tercabut ataupun patah, itu menunjukkan orang yang terdekat akan berlaku kematian. Kerana apa-apa pun dia ada alamat, dia ada tanda-tanda dia. Bahkan orang nak mati itu sendiri pun, kata ulama, dia dah mimpi dah 40 hari sebelum mati. Jadi tanda-tanda, untuk apa ada tanda-tanda ini? Untuk persiapan, untuk kita beristighfar, untuk kita kembali kepada Allah. Allah bagi tanda itu, faham-fahamlah. Jangan Allah bagi tanda, kita buat tak tahu. Kerana mimpi ini suatu perkara yang unik. Jadi, kalau kita bermimpi, kita akan cerita dalam slot mimpi-mimpi kabus, mimpi-mimpi gangguan, sebagaimana yang kita dipaparkan tadi, itu memang 100% mimpi gangguan. Yang pertama sekali, tertarik dengan mimpi tadi yang dia bagi tahu, sentiasa bermimpi baby, budak kecil. Ingat, kalau sekadar mimpi budak kecil, tak apa lagi. Kalau kita menyusu, confirm. Yes. Confirm kita tu ada gangguan kalau mimpi menyusui baby. Dan guru saya berkata, kalau kita mimpi menyusui baby ini, kita takut-takut menyebabkan keturunan saka baka dan sebagainya. Kepada penonton di luar sana,
jangan main-main dengan mimpi, terutamanya mimpi ular sebagaimana ditayangkan tadi. Ya. Kalau mimpi ular sawa macam tu saya tak bimbang. Mm-hmm. Itu ular sawa, dia tak ada bisa. Tapi yang kita bimbang ular yang berbisa, ular tedung sela, ular senduk dan sebagainya, itu confirm sihir yang dihantar. Mm-hmm. Jadi pentafsiran mimpi itu ada jawapan bagi orang yang sakit, kerana orang yang sakit gangguan ini dia ada 12 mimpi. Kita akan cerita lepas ini, semasa tidur dan 7 tanda semasa jaga. Okay. So jangan biarkan diri anda diselubungi mimpi. Misteri. Okey, ada yang mengatakan juga kalau kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidur mungkin mengiring ke kanan, berwuduk sebelum tidur dan baca ayat-ayat yang suci Al-Quran sebelum tidur, ini dapat mengelakkan kita daripada mimpi. Adakah mimpi yang dikategorikan tu mimpi mainan tidur ataupun bagaimana penjelasannya, okay, Datuk? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului kita. Rasulullah berpesan, banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebut apabila kita nak tidur maka berlindunglah kita kepada iblis kerana dia akan datang ganggu kita dalam tidur, terutamanya ayat kursi. Baca ayat kursi, usapkan pada tubuh kita. Itu yang Rasulullah sebut, baca 3 kul. Paling ringkas pun sebelum tidur kita khatamlah Al-Quran. Ya. Bagaimana tidur nak khatam Al-Quran? Dengan cara kita membaca 3 kali kul huwallah. Sudah khatam Al-Quran. Bagi orang tahu itu shortcut untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah saja. Dan yang paling penting sekali, kata orang tua-tua nak tidur basuh kaki. Basuh kaki itu kita jangan tengok dalam adat dan tengok dalam kebersihan. Kerana Islam ini an-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada separuh daripada iman. Nak tidur takut ada tahi cicak ke, takut ada apa-apa kat kaki. Itu menyebabkan mimpi-mimpi geri akan mengekori kita. Tapi kalau kita tidur dalam keadaan bersih, kita tidur dalam keadaan bilik yang kondusif, kita tidur dalam keadaan kita membaca 3 kul ayat-ayat Quran, kita tidur terutamanya tadi wuduk, itu adalah antibiotik yang hebat untuk kita menangkis daripada mimpi-mimpi yang buruk tadi. Ya. Apabila seseorang itu telah pun dilanda mimpi buruk, sudah pastinya mereka itu akan terjaga. Sebab apa? Sebab mimpi buruk kan, mungkin kena langgar dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau kita bermimpi sedemikian rupa, apabila kita sedar, kita kena menoleh ke arah kiri dan juga kita harus meludah tanpa air liur sebanyak 3 kali. Bagaimana Datuk melihat perkara ini? Pandai juga pengacara. Macam Tok Bomo juga. itu sebenarnya ada. Tidak pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi satu benda yang menarik saya tertarik tadi, memang apabila kita mimpi ngeri kita akan bangun dalam keadaan cemas. Jantung kita berdebar. So nak tidur balik susah. Maka kalau dalam paparan tadi nak tidur maka ubat batuk itu bukan penyelesaian. Ubat batuk bukan penyelesaian. Kembalilah kepada Al-Quran. Kita tengoklah bagaimana ayat yang boleh menidurkan kita dalam Al-Quran. Kerana banyak di luar sana duk makan pay tidur. Bukan saya nak saya anti hospital, tidak. Tapi sampai bila? Kita tengok dalam Al-Quran, kepada mereka yang bermimpi ngeri, kepada mereka yang susah nak tidur sampai dah berbulan-bulan tak boleh tidur, maka kita tengok kisah dalam Al-Quran bagaimana Allah tidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Kita bukan nak tidur 309 tahun, tidak. Tapi kita nak ambil tidur itu. Ayat mana? Maka ingat, kepada mereka yang suka tidur, kepada mereka yang bangun tidur, mimpi takut, susah nak tidur, ingat satu ayat yang berbunyi, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Allah sebut, aku sumbat telinga mereka, maka mereka boleh tidur selama 309 tahun. Al-Kahfi ayat Al-Kahfi ayat 11, tak silap saya. Al-Kahfi ayat 11. InsyaAllah, amalkan ayat ini kepada mereka yang suka tidur. Jangan kita duk ambil benda yang ubat batuk, pay tidur, kerana itu bukan penyelesaian. Menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Dia merebak kepada benda yang lain pula. Okay, kita ingin raikan seorang penonton maya kita, Yana Bunga Cinta Hati. Amboi. Okay, assalamualaikum, MSI. Waalaikumsalam. Boleh tanya soalan tak kat Ustaz pasal mimpi? Sebab saya selalu je mimpi bersalin. Baru nak bersalin, dah memang dah siap bersalin. Apakah maksud mimpi saya, Ustaz? Dan pernah bermimpi sampai 3 kali seperti ada benda halus ingin masuk ke dalam badan saya. Sebelum ni juga ada bermimpi ular dan binatang-binatang buas. Boleh jelaskan tak, Ustaz? Okey. Satu mimpi yang kurang menarik.
Nah, kita duk bincang bab mimpi. Yeah. Penonton kita di luar sana macam-macam mimpi. So mimpi ini adalah mimpi yang saya maksudkan. Mimpi walaupun tidak menyusu tetapi nak bersalin. Mimpi ular dan sebagainya kepada tuan punya WhatsApp tadi. Yang bertanya tadi, kita ingat bahawa kita dihantui dengan mimpi-mimpi ngeri dan kemungkinan dalam tubuh badan kita itu ada gangguan. So jangan lupa, saya nak ijazah satu ayat. Di mana saja bersiaran radio TV yang pastinya saya bagi oleh-oleh. Ayat Quran yang pastinya dapat pahala jika kita baca. Kita baca beramai-ramai kerana kata ulama, sesiapa yang baca ayat ini, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mimpi-mimpi ngeri, iaitu kabus. Letak tangan kanan kat dada kiri. Ikut saya baca. Ini bersalam pesen baru lah ni, COVID. Baca beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahifzan min kulli syaitanim marid. Ya Allah, jagalah aku daripada gangguan syaitan yang terkeji. Jangan lupa surah As-Saffat ayat 6. Cari surah As-Saffat. Selepas surah Yasin ada surah As-Saffat. Amalkan ayat yang pendek ini. Kita tidak bisa dihantui dengan mimpi-mimpi ngeri. InsyaAllah. Mungkin sebab kita tak banyak masa, yes. Ustaz, kalau boleh nak panjangkan ya, topik ini cukup menarik untuk pengetahuan kita juga. Tapi nasihatlah daripada Datuk sendiri. Bila mereka merasai mungkin mimpi yang berulang kali, mimpi yang tidak baik dan sebagainya, untuk tidak mengelakkan kita daripada mempercayai sebulat-bulatnya, masih lagi berpandukan maksud mimpi daripada Al-Quran, yes. Apakah yang terbaik yang perlu kita pelajari dan fahami? Okey. Apa pun kita kena ingat, mimpi bukan semuanya betul. Nak tidur, tengok keadaan kita tidur macam mana. Nak tidur, tengok kita tidur di mana, kebersihannya macam mana. Dan kita kena ingat bahawa mimpi yang kita mimpi itu, kita kena klasifikasikan. Adakah ia mainan tidur ataupun ia satu petanda. Dan jangan lupa kepada mereka yang sentiasa bermimpi, rujuklah kitab-kitab. Banyak kitab-kitab pasal mimpi ini. Rujuklah alim ulama. Dan benda yang paling sensitif dalam mimpi, pertanyaan tadi, kita kena tengok dalam mimpi itu benda yang boleh diambil kira ialah warna. Warna memainkan peranan dalam takbir mimpi. Yang kedua, suasana, environment pada ketika itu. Yang ketiga, kebersihan. Yang keempat, orang yang datang dalam mimpi kita itu pakaiannya macam mana. Tutup aurat ataupun tidak. Itu semua boleh kita memandu kita dalam mimpi-mimpi yang betul. Dan jangan lupa bahawa jika kita bermimpi, fata'awwazu billah. Jika kita bermimpi takut, jika kita bermimpi kabus, maka bangun tidur. Jangan lupa sebut satu perkataan, satu ayat yang begitu hebat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nak sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita minta berlindunglah. Ya Allah, jangan beri mimpi tadi mempengaruhi hidup aku. Karena mimpi ini akan mempengaruhi hidup kita sampai malam pula. Mimpi pula esok pergi kerja dalam keadaan muka masam, dalam keadaan bekmuk. Rakan kerja pun heran dengan kita kenapa tiba-tiba bekmuk. Orang tak tahu kerana rahsia mimpi itu hanya kita dengan Allah. Tak ada siapa pun bermimpi. Dan kadang-kadang mimpi ini juga unik. Tidur satu bantal, mimpi dia tak sama. Mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Mimpi lain-lain. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Datuk Syahran Syafi'i. Dari Kota Baru ke sini, Datuk Syarhan Syafi'i. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Kita harapkan perkongsian pada hari ini anda mendapat manfaatnya. Pastikan tidak mengambil mudah dengan apa yang kita rasakan kerana gerak hati itu kadangkala kan memberikan kebenaran yang hakiki, insyaAllah. Betul. Yang paling senang, paling simple sekali kalau kita sebelum nak tidur tu ambil wuduk, baca air kursi, kita mungkin boleh baca 3 kul. Dan seperti mana yang Datuk katakan tadi, kalau kita nak khatam Al-Quran, bacalah sekurang-kurangnya 3 kali. Rakul, okay. Awak ada sesuatu nak kongsikan? Ini bagi anda semua peminat-peminat program reality cilik lah, ya, iaitu program Gen Z. Debaran makin terasa, aktiviti semakin mencabar dari minggu ke minggu. Apa pula yang menanti Wira Z kali ini? Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk anda saksikan menonton Generasi Z episod 9 Ahad ini jam 7 malam pastinya di TV3. Ya, program ini mengetengahkan aktiviti
aktiviti kanak-kanak yang terbaik untuk diuji kecerdasan minda, kecerdasan fizikal dan juga kekentalan jiwa mereka dalam menyelesaikan apa sahaja cabaran dan ujian yang pasti meninggalkan impak yang positif dalam kehidupan adik-adik ini. Ya. Tapi jadi, betul tau, Fazli, dia ada setiap minggu tu ada yang keluar, yang tersingkir. Mereka menangis, terkeluar, tersingkir. Betul. Kita pula yang sedih. Okey, jangan lupa saksikan generasi Zack 7 malam hari Ahad. Perkongsian seterusnya di MHI. Teruskan bersama dengan kami. Eli Iskandar ada perkongsian. Ya. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan di sana. Dan Dato' Ustaz, terima kasih banyak juga atas perkongsian. Dan kita teruskan perkongsian pada hari ini berkaitan dengan perkembangan terkini. Sebelum ini, barangkali anda generasi yang lebih terkemudian ini tidak mengenali nama Jamal Isyadat. Jadi bagi kelompok yang terdahulu, Datuk Jamal Isyadat adalah seorang komedian ataupun pelawak yang cukup disegani, yang cukup terkenal dengan watak-watak yang dibawanya, Atan, Atuk dan sebagainya. Jadi MHI baru-baru ini berkesempatan untuk meninjau beliau dan ingin mengetahui tahap kesihatan yang difahamkan sebelum ini. Kabarnya ingatan semakin merosot, kemudian banyak mendiamkan diri. Jadi rakan wartawan Faris berkesempatan untuk bertemu dengan beliau dan keluarga. Saksikan. Muka sekarang berbunting. Muka bapak aku berbunting, tak apa kan? Macam kau? Macam bulan gerhana malam. Kau cakap sudah lebih kan? Tak usah marahlah. Itu sekarang kita masuk. Pak, itu yang macam cakap pun tengok bulan tu apa, Pak? Ah, itu kamera. Oh, kamera tiga dah. Apa nyanyi pihak orang apa macam mau berdiri. Sana lompat sini. Kini di usia 78 tahun, Datuk Jamal Isyadat lebih banyak mendiamkan diri setelah pemergian Allahyarham isteri tercinta kira-kira 2 tahun lalu. Bukan itu sahaja, bapa kepada 8 orang anak ini kini dijaga dan diuruskan anak-anaknya secara bergilir-gilir. Setakat ni dia punya kesihatan dia baik-baik saja. Di mana demam ke, kalau tinggi, kolesterol, kencing manis, apa semua okeylah, tak ada masalah. Tapi ini uzur je lah. Pergerakan jalan boleh, boleh lagi. Perlahan-lahan lah. Tapi kena pimpin. Tapi mandi untuk cebuk-cebuk apa semua kan kena buat, kita kena buat lah. Sebab kamu pakai lampin ni. Datuk Jamal Isyadat pernah dinobatkan sebagai Naib Johan Bakat TV pada tahun 1971 sekaligus mengangkat namanya sebagai pelawak negara yang serba boleh. Dia pun terhiburlah sikit kan. Ada datang cucu datang, ada anak lain datang apa semua. Alhamdulillah. Artis-artis lain pun ada datang sini. Ziarah dia, ada mana persatuan-persatuan pun kadang ada datang juga bawa sumbangan sikit sebanyak kan. Ziarah dia. Alhamdulillah, masih lagi ada lah orang. Alhamdulillah. Niatan baru balik mancing dapat ikan keli 2 ekor besar-besar. Pada tahun 2015, sebagai menghargai karier Datuk Jamal Isyadat, dia muncul dalam siri animasi terkenal Upin dan Ipin dengan mempersembahkan jenaka Atan dan Atuk yang tidak pernah lapuk di zaman. Atuk masak setiap. Siapa lagi tidak mengenali pelawak, pelakon dan juga pengacara veteran Datuk Jamal Isyadat yang pastinya satu ketika dahulu terkenal dengan jenaka Atan dan juga Atuknya. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk menziarahi dan juga melihat sendiri bagaimana keadaan Datuk Jamal Isyadat. Dan ternyata bila saya menunjukkan sedikit, kita kata klip-klip video semasa Datuk zaman muda-muda dulu, beliau agak kita kata dapat mengimbau sikitlah kenangannya. Kita doakan supaya Datuk Jamal Isyadat akan terus sihat dan juga dapat kembali untuk bercakap seperti biasa. Ya. Antara perintis stand-up comedian ataupun stand-up komik di negara kita ni, jadi kalau anda yang lebih muda nak kenali lebih lanjut tentang Datuk Jamal Isyadat, bolehlah cari video dan juga perkongsian audio di YouTube. Banyak yang dimuat naik di sana. Okey, dan kita doakan dipermudahkan segala urusan. Satu lagi perkembangan yang kami nak kongsikan adalah tentang
pelakon dan juga pelawak Bob Luqman yang mengalami komplikasi jantung sebelum ini dan mendapat perkabaran yang keadaan beliau agak kritikal. Jadi kami berkesempatan juga untuk meninjau perkembangan terkini Bob Luqman. Jadi Alia ada kisahnya, saksikan. Kamu, abang takut. Abang mana dah tahu. Ya, ada orang kan? Nama pelakon, pelawak dan pencipta lagu, Muhammad Hakim Luqman atau lebih dikenali sebagai Bob Luqman, sudah tidak asing lagi dalam dunia seni tempatan. Meskipun figura berusia 56 tahun ini sudah lama tidak kelihatan di kaca televisyen, namun namanya masih meniti di bibir peminat. Mengalami masalah jantung sejak 1998, Bob Luqman berkongsi keadaan kesihatannya yang terkini. Pada ketika ini, saya masih hidup. Walaupun yang demikian, masalah jantung saya tidak stabil. Boleh berhenti bila-bila masa, maka doktor telah membuat keputusan untuk memasang sejenis alat untuk mengawal jantung. Dari Kelantan ke Kedah, penulis lirik lagu Isabella dan Taman Rashidah Utama ini bakal menjalani pembedahan bagi menstabilkan denyutan jantungnya. Anggaran kos RM60,000 diperlukan untuk pembedahan itu nanti. Jadi saya harap dengan pemasangan alat ini, dia akan memberikan saya kesihatan lebih baik daripada sekarang untuk saya menjalani hidup, sisa-sisa hidup ini, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, kepada kenalan yang tak kenal, yang menyumbangkan kewangan, yang menyumbangkan doa, berikan sokongan moral. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia, kita akan teruskan silaturahim ini. Assalamualaikum. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah semakin suntuk. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum, saya Salina Saibi memegang watak sebagai ASP Salina dalam Gerak Khas The Finale. Jangan lupa saksikan kami eksklusif hanya di TV3. Alright? Jangan lupa jaga SOP. Kita jaga kita, you alls. Jangan bergerak. Pagi berkat selalunya bermula apabila kita berbisik no pencipta. Yo dengar batu aku caya hari hok seterusnya lebih molek. Ni kisah aku anak pula bernama Masku. Tapi hari pula kena aku dengan nama Mak Rosu. Sibuk masuk di kedai makan. Adik aku pula buat kerja. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan apa yang saksikan tadi adalah sedutan sedikit saja bahagian awal dokumentari yang dihantar oleh pelajar-pelajar dari sekolah menengah kebangsaan Kuala Besut yang menjadi juara mengalahkan calon-calon yang lain yang cukup hebat dan kita nak ucapkan tahniah. Dan mereka ini menjadi popular sejak video atau perkabaran ini tular. Dan pastinya ini satu kesempatan yang kita nak ambil untuk bersembang dan berlanjut tentang bagaimana mereka boleh hasilkan kandungan cukup unik ini. Saya nak bersama dengan
kumpulan dari Terengganu ini secara video call. Kita nak bersama dengan pengetua SMK Kuala Besut, Cik Amran Ibrahim di talian video. Selain daripada itu, bersama dengan puan ke cik ni, Azriwati. Puan ya, okey. Puan Azriwati Syazul Bakri, guru dan juga ketua projek untuk TV PSS ni, dan juga salah seorang pelajar yang mengambil bahagian dalam penghasilan video ini, Muhammad Akib Azfar Muhammad Azhar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Apapun tahniah terlebih dahulu kepada SMK Kuala Besut. Okay, terima kasih. Kalau boleh saya nak tanya kepada pengetua lah. Bagaimana penyertaan ini dilakukan? Adakah diarahkan ke ataupun ini inisiatif daripada pelajar sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada TV3 kerana sudi mengundang kami lah untuk siaran ini. Jadi bagi untuk mahasiskan widul ini ialah daripada pertandingan yang diajukan oleh Panasonic KWN. Maka seiringan dengan itu, kita memberi peluang kepada semua pelajar kita lah untuk menyertai tandingan tersebut. Maka kita adakan pertandingan dekat sekolah dan kita memilih dekat sekolah. Dan hasilnya kita merupakan satu tim inovasi untuk para pelajar kita dan kita menghasilkan video pendek ini. Okey. Jadi ini dibuka peluang kepada sekolah lah, bukannya datang daripada pelajar yang beritahu kepada pihak sekolah kami ingin hasilkan. Kita menerima daripada apa ni Panasonic KWN yang nyataja. Maka daripada itu kita memberi ruanglah kepada pelajar dibimbing oleh guru-guru untuk menyertai dengan tersebut. Baik, okey. Saya nak tanya kepada Cikgu Azriwati sebagai ketua projek untuk projek ini. Cikgu boleh dengar jelas? Dengar jelas. Cikgu, ceritanya sangat menarik di Island Boy ni, Mark Rosso ni. Siapa yang punya idea ni sebenarnya? Okey. Mark Rosso ni asalnya kita idea daripada pelajar-pelajar lah. Di mana pada mulanya kita nak buat cerita tiga orang sebenarnya, sebab pelajar di Kuala Besut ni memang dia setiap minggu dia bekerja. Dia bekerja di kilang keropok, dia bekerja di LKIM untuk bantu keluarga. So last-last para pelajar kata apa kata kita skopkan, fokuskan pada seorang kawan, sahabat dia orang juga waktu tu dekatan 4 tahun lepas. Jadi kami pun rasa kehidupan dia agak menarik. Masbul nama dia. Jadi pelajar-pelajar inilah yang mendapat idea. Kata, okey, why not kita buat Mak Rosu. Nama Mak Rosu tu siapa? Memang Nasrul ini namanya Muhammad Nasrul Afdi Marzuki ya? Ya, Muhammad Masrul. Masrul Afdi Marzuki. Oh, Masrul. Okey. Yeah. Nama dia tu jadi unik sebab di pulau perhentian tu orang kampung dengan orang yang pergi ke pulau untuk naik-naik bot tu dia orang panggil dia Mat Rosso. Mat Rosso. So bila dia masa last kali kami editing, pelajar-pelajar ni kata, "Eh cikgu, kita commercialisekan nama dia lah cikgu sebab nak ke international level." So daripada MAT dia jadi MARK supaya orang dia boleh faham lah Mak Rosu nama dia. Maknanya misteri itu terjawab lah. Saya ingatkan Mak Rosu tu nama orang luar yang tinggal di Pulau Perhentian ke? Rupanya. Akib salah seorang daripada yang turut terbabit dalam menghasilkan video ini. Akib sebagai apa? Pengarah ke ataupun bagaimana? Sebagai editor. Saya sebagai editor. Okey. Kalau saya boleh tanyalah, guna software apa untuk buat editing ni? Premiere Pro. Okey, baik. Kami Premiere Pro. Adakah edit secara bersendirian ataupun ada seorang dua lagi yang turut membantu? Ada beberapa orang turut membantu juga. Okey. Apa cabaran menjadi seorang editor untuk dokumentari sebegini? Walaupun 5 minit tapi nak edit tu memang mengambil masa kan, sangat mencabar kan? Cabarannya ialah komputer tidak mencukupi untuk mengedit video itu dan komputer bukannya high spec sangat untuk mengedit video dan pelbagai lagi. Jadi masa nak render tu ambil masa sikit dah ya? Okey. Berapa lama tempoh masa diambil untuk menyelesaikan proses suntingan daripada awal sampai ke penghujung?
dalam masa minggu, dua minggu. Okey, baik. Dan dan syuting pun Akib terbabit juga? Ya. Ya. Berapa hari tempoh penggambaran dilakukan? Dua hari. Oh, sekejap saja, ya. Cara nampak tu macam seminggu punya syuting tu. Cikgu Azriwati ikut sekali ke? Ketika penggambaran? Ya, saya ikut sekali. Itu kena ikut SOP lah. Guru memang kena ikut sekali lah. Okey. Dan dan untuk maklumat penonton, penggambaran ini dilakukan sebelum PKP kan? Ya, tahun lepas sebenarnya. Kita menang tahun lepas peringkat kebangsaan. Jadi mereka sepatutnya hantar kita ke Jepun tahun ini untuk mewakili Malaysia. Tapi sebab PKP, pandemik, isu pandemik. Jadi kita hanya di Malaysia lah secara web conference. Okey. Saya sangat tertarik dengan jalan cerita tu sebab ia memberikan sesuatu mesej yang sangat signifikan. Satu tentang keberserahan kepada Tuk Yang Maha Kuasa untuk mendapat hari yang berkat pada hari itu, bermula dengan solat subuh, kemudian aspek komunikasi walaupun tak fasih dalam bahasa Inggeris, apa first jadi face lah. Kemudian kemudian terus bercakap juga bahasa Inggeris walaupun salah dan sebagainya. Kemudian aspek kecantikan pulau itu sendiri. Bagaimana digarap kandungan ini? Itu yang saya rasa itu yang buatkan kalian menjadi juara itu kan? Sama juga dengan komen daripada Profesor Ito, apa yang Cik Eli katakan tu sama juga. Kebanyakan daripada judges di sana mengatakan bahawa kita dapat elemen, semua elemen dari sudut sosial, ekonomi dan juga alam. Jadi mula-mula sekali kami sebenarnya nak fikirkan pada tema, asas tema dia ialah komunikasi. Jadi kita nak highlightkan bagaimana pelajar-pelajar ini berkomunikasi dalam bahasa Inggeris masa bekerja. Orang kampung, komunikasi dalam bahasa Inggeris itu dia terdedah secara secara langsung. Jadi pada masa yang sama kita tengok bahawa pulau Perhentian ni dia ada keindahan dia yang tersendiri, yang menjadi perempuan di seluruh dunia. Dan kemudian kita juga berasakan bahawa pelajar-pelajar pada hari ini dia kita kena instilkan juga dari segi kerohanian. Ya, betul. Jadi pembuka dia ialah mesej kerohanian sebenarnya yang kita nak sampaikan pada pada awalnya itulah. Sebenarnya pada awalnya komunikasi, tapi kemudian mesej kerohanian tu sebenarnya mendapat tempat di hati orang yang memberi komen lah, Profesor Ito dari Jepun. Dan juga kami yang menonton ni, cikgu. Maknanya ramuan tu sempurnalah, wajar diberikan penghargaan sebagai juara ini. Okey, akhir sekali saya nak tanya kepada pengetua sekolah, cikgu cikgu Amran. Sekolah pernah SMK Kuala Besut sebelum ini pernah muncul Johan pertandingan kempen kesedaran nuklear antarabangsa di Korea Selatan dan jadi jemputan di Kongres Kesedaran Nuklear di Saint Petersburg, Rusia. Jadi seolah-olah macam kehebatan dan kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Kuala Besut ni luar biasa ni, SMK Kuala Besut ni. Terima kasih ya. Okey, untuk pantauan sidang pendengar sekalian, sepanjang tahun 2015 sampai 2020, kita telah memasuki menyertai 44 penyertaan lah, sama dalam peringkat negeri, daerah, kebangsaan dan juga peringkat nasional lah. Jadi alhamdulillah yang sebelum apa ni kita dapat juara dunia itu, kita telah pun mendapat juara peringkat kebangsaan juga baru-baru ini. Itu pertandingan bisiat robotik yang diajuk oleh KPM dan juga Saspati FTP lah. Dan juga kita memperoleh dua kejayaan. Satu kejayaan pertandingan tersebut dan juga kejayaan dari segi kehebatan video terbaik. Dan juga untuk terkini kita juga menyertai satu lagi pertandingan, iaitu pertandingan Drone Flight Challenger peringkat kebangsaan. InsyaAllah setakat ini rankingnya kita dalam 10 ranking terbaik dan kita berharaplah kita mendapat tempat juga. Okey, bukan calang-calang sekolah ni, SMK Kuala Besut ni menjadi inspirasi dan juga cabaran kepada sekolah lain juga. Cikgu, tahniah diucapkan sekali lagi. Ya, pastinya membanggakan pihak sekolah. Kalau sebelum ni pertandingan diarak ya, pelajar ini, tapi kali ini sebab PKP barangkali ada cara lain lah untuk meraihkan. Saya tambah sikit. Sikit ringkas ya, cikgu. Ya, silakan. Saya dengan ini marahkan terima kasih lah kepada
PPM, kepada GPN dan juga kepada PPD yang banyak menyokong kita lah. Dan semua yang kita lakukan ini ialah mengikut MPG, iaitu kita memastikan pelajar kita ini untuk ke hadapan itu, dan juga segala kerja buat pelajar ini kita mengikut SOP dan juga MRMI. Baik. Supaya mereka tidak tertinggal dengan PDB mereka. Betul, betul. Begitu saja. Baik. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi. Assalamualaikum. Salam tuan-tuan. Ya, Cikgu Azriwati tahniah juga. Akid tahniah juga. Okay, salam kawan-kawan lain ya. Assalamualaikum. Salam tuan-tuan. Ya, itu dia Cikgu Amran Ibrahim, Pengetua SMK Kuala Besut. Kemudian Puan Azriwati, guru projek atau ketua projek untuk TVPSS ni, dan Muhammad Akib Azfar, salah seorang pelajar terbabit dalam pembikinan video. Anda boleh cari di YouTube Mark Rosso di Island Boy, sangat-sangat memberikan kesan kepada yang golongan media seperti kami pun bila tengok macam, oh, ini satu konten yang sangat-sangat menarik untuk diketengahkan. Okey, kita nak break seketika. Selepas ini nak bersama dengan 1, 2, 3, 4 Rookies Vocal Mania semuanya di MHI seketika nanti. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Namun, perjuangan itu mesti diteruskan selagi kita bernafas. Masa dah sebagai contoh. Orang kuat kita nak tinggalkan kita semua. Assalamualaikum, saya Salina Saibi memegang watak sebagai ASP Salina dalam Gerak Khas The Finale. Jangan lupa saksikan kami eksklusif hanya di TV3. Alright? Jangan lupa jaga SOP. Kita jaga kita, you alls. Jangan bergerak. Jejakmu terus melangkah, melupakanmu. Lelah hati, perhatikan sikapmu. Jalan pikiran buatku ragu. Tak mungkin ini bisa bertahan. Perlahan mimpi ku terus menjauh. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk teruskan hidup. Kau bukanlah segalaku. Bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Segalaku
bukan tempatku. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukan tak segalaku, bukan tempatku. Hentikan langkahku, usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Ya, Daus Husni dan Zeti. Hai. Ya, assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Okey, kita nak jemput lagi dua orang, Iren Lambert. Oh, terlebih belit lidah akak ya. Lagi seorang lagi, siapa dia punya Irin. Okey. Pastikan anda menjaga penjarakan fizikal ya. Begitu juga di pentas MHI. Terima kasih datang ke pentas MHI. Dari pentas Vocal Mania ke pentas MHI. Mungkin boleh kenalkan dahulu. Itulah sanalah Lambert tu. Okey, hai, saya Iren Lambert. Hai, saya Erin. Okey. Hai, saya Daus Husni. Saya Zeti Rashid. Yang akan bertanding ke pentas Vocal Mania separuh akhir. Ya, pada Sabtu. Belum lagi kan? Episod ke-6 dulu. Episod ke-6 dulu. Lambat lagi. Sebelum last batch. Episod akhir. Maknanya kita orang ni yang terakhirlah dalam sebelum pergi ke separuh akhir. Okay. Betul. Jadi masing-masing ada kekuatan tersendiri. Yes, kan. Sejak 24 tu memang semua berbeza-beza. Ada yang ada berpengalaman, ada yang tak ada pengalaman, tapi mostly pengalaman pun bukanlah besar sangat. Betul. Awak punya pengalaman? Pengalaman saya. Pengalaman saya nak cerita ke? Sama je boleh semua. Je, semua boleh kita sama je. Cuma saya pernah terlibatlah dalam pertandingan di Indonesia. Okay. Mewakili Malaysia dan saya mendapat tempat ketiga. Wow, international. So, idols, get ready. Siapa yang awak nak cabar tu? Saya, kalau boleh saya nak cabar semua. Satu je. Kalau satu, saya sebenarnya bukanlah nak mencabar sebenarnya. Tapi more to macam Tak boleh perkataan tu dah. Saya nak anda semua tak guna lagi. Tak nak mencabar. Tiap minggu guna perkataan tu. Okey, nak cabar. Main tipu. Okey, kita cabarlah kalau kita macam cabar tu. Kita cabar. Ah, betul. Kita jomlah kita try cabar Aina Abdul. Barulah kita rasa ada cabaran tu. Okey. Dia pula tanya. Okey, Irin nak cabar siapa? Kalau boleh. Kalau boleh, Tomok lah. Tomok. Okey, Daus. Daus yang paling pemalu kat sini. Saya tak adalah pemalu sangat. Maybe sebab baru kenal akak kan. Oh. Alright, saya sebenarnya seperti mana kita sedia tahu kan. Keempat-empat idol merupakan satu nama besar dalam industri tanah air. So, jika saya dipasangkan dengan mana-mana idol, saya sangat berbesar hati untuk satu pentas dan nyanyi bersama salah seorang dari mereka. Klise. Bukan saya cakap. Itu Irin saya cakap. Okay, Irin punya genre apa? Genre balada. Balada. Selalunya kalau menjadikan idola di Malaysia ni, siapa penyanyi balada yang menjadi pilihan Irin? Ramai sebenarnya. Satu je. Ah, mana boleh. Ini semua main kaki kipas ni. Ini kuat kipas ni semua ni. Nak, tapi semua dah masuk semi final kan? Belum lagi. Itulah maknanya akan masuk. Ke tak tahu lagi? Tak tahu lagi. Sebab pilih 8 je daripada 24. Ikut macam mana peratusan? Peratusan. Jadi undilah kami. Maknanya anda akan bawa fans-fans anda. Ya, betul. Fans tak boleh bawa masuk lah. Taklah, fans untuk mengundi lah. Setiap hari kena undi. Betul. Undian setiap hari boleh 20 kali. 10 kali kalau share dapat lagi 10. Yeah. Okey. Zeti punya suara macam ada mix-mix sikit lah. Mix-mix? Mix apa tu? Kalau sebutan-sebutan dia tu tak Melayu betul. Ada mix ke? Mix. Tak adalah saya Melayu tulen. Ya ke? Betul. Betul ke? Betul. Tak tipu. Okey. Melayu tulen lah. Mak awak Melayu. Betul. Okey. Akan menyanyikan lagu apa di pentas minggu ke-6 nanti? Jeng. Oh, tak boleh bagi tahu. Kalau boleh saya nak bagi surprise lah. Kena tengok lah. Bagilah sikit. Jangan lupa saksikan Vocal Mania. 5 hari bulan ni. Ada bakat lah juga. Jadi bukan cara kena banyak belajar dengan tu. Eli Iskandar. Hai Sifu. Terus panggil Sifu.
Okay, all the best. Semoga berjaya. Irene, Daus, Zeti dan juga Iren Slambert. Okay. Semoga segalanya dipermudahkan untuk pentas minggu ke-6. Eh. Jangan pula depan-depan idol terus ketak. Kita orang tengah nak cabar ni, so kita orang tengah hilang ke ketak-ketak tu. Okey, terima kasih juga kepada anda yang menyaksikan kami di MHI 1 jam 30 minit. Kita akan tinggalkan persembahan bersama dengan Irene dan juga Irens. Betul? Sebelum tu. Sebelum tu silakan Ellie dan juga Ellie dan juga Fazli cakapkan selamat tinggal kepada anda semua. Jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum. Silakan. I found myself dreaming, silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight, and you pulled me close, split second and you disappear, and then I was all alone. Woke up in tears, you by my side, breath of relief, and I realize, no, we not promise tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. You'll never know it when we run out of time. So I'm gonna love you, I'm gonna love like you. I'm gonna lose like you. I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. In a blink of an eye.